Jadi hati senang walaupun tak punya uang besar. Karena kalau hati menurut ulun tidak senang kalau tak punya uang. Bapak nanti yang salah bahasa banyak. Banyak tu duit yang ada tak ada. Duit dari ibu mati. Siapa mana hidup dari ibu mati? Duit pernah kan pegawai hasil pegawai sumbangan kan makan sedikit dimasukin gunakan orang besar sebagian dia meninggal duit makin ada dimasukin kalau kenalannya kubur siapa bilang duit kada dibawa pakai pun pokoknya aja pun abang duit dibawa di kantong kain kapan kalau kan ada kada ada kelak tapi dibawa dalam bentuk lain nah itu juga salah ya lah. Adik ini ya, nyamang malu ya, nyamang jadi bini bahan, kan jadi bini anong. Belum tentu. Laki itu berapa saya bilang bini anong? Cuma indah membuang tua, kenapa indah membuang penderingan? Hai kepala, makanya kalau menurut ulang, orang mengolah nyaman jadi bini anong, tapi disayangnya daripada jadi bini bahan, disayangnya ya. Cuma itu beda-beda ya, beda-beda. Jadi mungkin bisa berlaku ini berlaku dengan nah, itu makai namanya sebagian. Bisa saja berubah sendiri teman-teman zaman ringan sama di sini berat. Kamu berbeda ringan sama di sini berat perubahan. Tidak akan bisa menjadi kaya raya kecuali dari hasil usaha. Nah makanya kalau anda kreatif banyak pekerjaan ngomong dalam bahasa Banjar itu baulah apa wadah yang khas Banjar itu kambang goyang ya. Sebagainya itu perlunya keahliannya kamu ambil barat kamu dihitung kayak gini ya. Nah misalnya kayak gini bentuk gini bentuk kita pulang lah kita pulang lah kamu mau sebulan siwa bayar rumah berapa ya Allah ya, kalau kita bilang apa berapa nah bulannya berapa ya Allah nah menghitungkan nah baik kita lanjut ke kita mengajarkan pada bahasa Banjar ini ada kemarin kenapa ya kami ke teman nanti berdomba tiga padahal bagus ya orang respon orang bagus. Nah, tapi dari mungkin melihat pemakaian bahasa Banjarnya itu ada yang lebih Banjar, ada yang tidak. Karena kan tujuannya bahasa Banjar. Nah, pentingnya mengenal bahasa Banjar. Nah, kalau tapi bahasa Banjarnya kenapa? Hah? Iya, ada. Ya Allah, mentata tapi dua lebih bahasa Indonesia. Ya Allah, tapi itu ada. Jadi F tidak ada, tapi A
angka identik Anda. Ya perlu tahu identik dalam bahasa Banjar apa? Zakat. Key korban, korban. Kalau dia punya lagi korban lain, itu korban perasaan. Tapi key korban kamu maknanya lain. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, perbedaannya bahasa Banjar, Pulau, bahasa Banjar Kuala, bahasa Banjar, bahasa Micak ya. Nah, kalau Pulau itu hanya pokoknya aibu. Kalau Kuala aibu oku. Sekolah, jadi bagaimana? Sekolah. Sepeda jadi? Pelo jadi? Yang tahu, menghindari telur itu. Iya kan? Ini masa kamu gak boleh? Telur jadi kalau bola. Tiba. Kok jadi lah? Hah, kalau bahasa Inggris, ada yang berangkat dari bahasa Inggris. Baju kata-kata bahasa Inggris, football. Bola ya? Nah, bola dari bahasa Inggris. Bahasa Banjar. Baiklah, ilah, 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 tiada. Ya kawan, ya kita kawan, mah dari bahasa Arab. Jadi bahasa Banjar ini juga berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, ya kalau. Nah, itu perbedaannya. Kalau e ada itu di dalam kuala. Jadi apel dengan apel itu ada. Aku aja namanya itu Mbak Pilang. Nah, Mbak Pilang apa? Berkunjung. Hah? Bapak kencang ya, apelan. Nah itu tahan apel. Tahan apel artinya apa? Hah? Tahan? Tahan berting. Mulutnya tahan berbeda tulang, berbeda. Malang harus duduk mendengarkan. Ada mengangkut, sigar, makan, itu rasanya mengambilan mulutnya. Bila berbeda tulang, berbeda lintut, mengangkut. Pengeringan itu rontok. Masak makanan pernah aneh-aneh. Pada dia itu aneh. Kalau dia itu tahu kumpul ya. Ada yang kecilan dia pernah ada sih makan. Ya pernah di rumah pada ada seorang tak pernah di kampung nih. Mana dia mandai ya. Mandai di sini di rumah. Masa dia enak-enak. Jadi kalau dia tahu yang saya sendiri, kalau belum sebenarnya beda masakan di rumah dengan di sini itu baik. Mang tahan aja ya kalau belum terbiasa saya minum es. Ya, minum es, jangan lupa es. Ada mana makan bakso untuk badan tinggi? Ya, makan bakso. Tapi kamu naik, ya, dimakan naik. Caranya apa? Ya, mubah. Ya, kalau itu namanya pandai yang bisa ambil. Lanjut, Ibu. Nah, ada perbedaan bahasa Banjar Hulu dengan bahasa Banjar Kuala. Yang pertama dari aksen. Apa yang namanya cukup terbuka? Cukup terbuka itu ada di akhir vokal. Amana itu di akhir vokal. Antara Hulu dengan Kuala, kalau di akhir vokal, Hulu panjang dan berkayung. Kalau Kuala ada tanda petik di atas, apa yang disebut dengan bunyi bulatan. Kuala namanya amana, seperti ada dalam omongan. Kalau Hulu itu bedanya ya, itu dari aksen. Jadi Hulu Sungai itu kenapa disebut kau ngajakan telur? Karena sebut terbuka, itu telur. Gitu kan? Nah, tapi kalau Wala, telur. Nah, gitu ya. Mana? Sini, apa? Nah, gitu ya. Panjang dan berayun. Jadi kalau dia misalnya mengulas pidato bahasa saja, hendaknya itu dimasukkan pakai ke bahasa Banjar untuk orang terkenal. Jadi bukan kalian pilih pilihan pilihan di Google tidak orang ubah ke bahasa Banjar itu boleh. Ada dari awal perpecahan apa nasa bahasa Banjar itu. Misalnya ya, anda bikin begini konteksnya nanti konteksnya setelah materi yang mereka. Jadi dari awal orang berubah, orang nih, tiba-tiba orang dirunya kurang berubah, kita kan ada
ada bendera. Ah, ini kok kayaknya. Terus tanya, dia mana di sekolah ini? Banyak orang bersambatan murid. Yuk, beritanya dia tanya, bersambatan. Ya Allah, kita melihat murid-murid mulai memakai sertifikat supaya putih. Kawah, tidak tentang komunis murid yang berbahaya. Eh, kok mana? Ini standar kita tiba, beda-beda Indonesia itu tanya kita putih. Makanya tadi baru putih. Di Jerman satupun tidak ada pemutih, mereka mencari supaya kehilangan. Jadi pada pemutih yang hilang hanya salah negara. Ya Allah, dia tidak ke Jerman, langkah dia tidak hilang. Di negara di Jerman, tanpa penyakitkan adalah gemuk. Jadi dia manusia gemuk. Di Korea, standar kecantikan badan tipis seperti makan. Tidak kenal kita kurusan, tidak ke Korea makan. Selamat itu aja. Hanya di apa Jerman tidak ada untuk pemutih tipis. Indonesia kayak banyak. Dia ada di TikTok, mau di gigi, mana-mana. Pemutih tadi ada kalau penghitam, penghitam baju tidak ada. Ada payo, mau di baju itu malahnya ada. Kalau ya, pemutih tadi ada juga. Sebenarnya bukan pemerintah membersihkan, ya. Nah, demi itu kepada orang lain. Nah, saya simpan ke bahasa Banjar tadi kan cuma lagi kalau karena sebenarnya sama tingkatnya bahasa itu hanya fungsinya yang berbeda. Ya. Kosakatanya lanjut ibu yang berikutnya. Nah, ini perbedaan kosakata bahasa Banjar Mulu dengan Muara. Menyuruh murid, ada apa dicari? Tidak.
Biar kejadian ke depan dia. Apa? Ulmi apa ke Jepang makan di hotel? Lah. Iya aja lah bilang. Lah, hotel sudah. Ulmi kan bilang keluar atau dia nggak masuk. Nah, jadi misalnya
kebanyakan, bukan mengintip kebanyakan bahasa apa ya, ulun membuka permohonan dulu. Juga